Jadi hari ini Bapak Presiden meresmikan akses menuju Newport ya, menghubungkan melalui tol, apakah dari rangkaian jaringan jalan yang terkait tol maupun dari Pelabuhan Lampung. Jadi ini panjangnya 3,2 km dengan investasi lebih dari 700 miliar. Pada pagi hari ini saya resmikan jalan akses tol Makassar Newport di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ingat 10 tahun yang lalu biaya logistik kita berada di angka 24%. Padahal negara-negara lain 9-12%. Karena apa? Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri. Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan. Dan sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Makassar Newport ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer. Investasi yang ditanamkan di sini 5,4 triliun rupiah. Dan itu duit semuanya. Kita lihat nanti bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini. Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di tanah air kita. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Makassar Newport di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.